Ya pemirsa, tidak hanya di Jakarta, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Tangerang dan juga Bekasi. Bahkan ribuan buruh di Tangerang, Banten berorasi di depan kantornya dan mogok kerja. Ribuan buruh ini menggelar aksi di depan perusahaan tempat mereka bekerja sambil berorasi. Mereka juga memblokade Jalan Raya Mauk di kota Tangerang dan mengakibatkan kendaraan yang akan melintas tidak bisa lewat. Mogok kerja yang dilakukan buruh ini akibat bentuk kekecewaan mereka karena pemerintah dan DPR telah resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga saat ini, ribuan buruh PT Panrup Industri masih berorasi di depan perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara di Bekasi, ratusan buruh yang berada di 8 kawasan industri, yaitu kawasan Jababeka Cikarang dan kawasan MM2100 Cibitung, kembali mogok kerja. Mereka menolak Omnibus Law dikarenakan dinilai merugikan kaum buruh. Aksi mogok massa yang dilakukan berbagai organisasi buruh ini rencananya akan dilakukan sampai tanggal 8 Oktober nanti.